Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Rudy Chow. Ya, selamat siang semuanya, teman-teman semua. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezeki. Amin. Oke, ini aku ada di balkon. Ini guys, bukan di balkon sih, ini di apa sih ya? Yes, pokoknya ini guys lagi yang poin. Pokoknya ini sorry lah ke dasar. Yes, mantep banget guys. Cuacanya lu mantep panas, sumringah bikin kemeringet. Oke, di kesempatan kali ini aku mau ke ATM guys, mau ambil uang sama mau kirim uang, terus sama ngeprint buku tabungan ya. Jadi ngeprint buku tabungan di bank ini nggak perlu ke kantor ya guys, nggak perlu ke kantor bank, nggak perlu ke apa sih itu petugas banknya lah, pokoknya ngono guys ya. Nah, jadi di sini itu kita cuma pakai mesin ATM gitu guys ya, ambil uang tanpa kartu ATM pun bisa guys, pakai bukunya nanti di mesin ATM ya, bukan di kantornya kantor bank. Nah itu guys, mungkin video kali ini ya kita tutorial tipis-tipis kayak gitu guys. Gampang banget hasilnya guys ya, untuk teman-teman yang masih di rumah ya, yang mau ke Jepang dan mungkin ini bisa berguna besok untuk teman-teman yang pengen jajal ya, pengen jajal, pengen ngeprint buku tabungan kayak gitu guys. Nah, ini video yang cocok untuk kalian guys. Terus pokoknya pantang terus ya, aku lagi nunggu temen ini, temen belum siap, lagi mandi katanya, lagi mandi biar wangi guys ya, siapa tahu nanti ada yang ngecantol jalan. Oke, kita lihat ini guys, sekitaran sini guys. Nah ini guys, aku di atas sini guys. Nah tuh guys pemandangannya, langitnya cerah banget guys. Cerah, mantep banget. Ini buat jalan-jalan. Heh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 
ora krungu guys. Oke, set. Nah, ini ya sahabat aku kayak gini. Tuh kotanya kayak tuh. Nah ini guys, aku sudah ada di jalan. Ini aku sama temen tuh di depan. Masih panas banget guys. Ini jam 3:30. Tuh, langitnya biru. Cerah banget. Guys, pokoknya ikuti terus vlog ini guys, tutorial tentang pengiriman uang, terus tarik tunai sama ngeprint buku tabungan di mesin ATM ya guys.
kelip-kelip. Lurus, lurus. Ya, bentar lagi sampai guys di ATM-nya. Nah, ini dia guys tempatnya. Patuhi peraturan parkir. Jangan sembarangan parkir. Nah, ini guys tempat kita ngeprint buku tabungan. Aku ngeprint, Kang. Nah, oke guys, mesin ATM eneng loro. Ish. Nah, oke ya, kita siki tutorial pertama kencup ambil uang, tarik tunai menggunakan buku tabungan ya. Pertama kita pakai English aja guys, English. Please select your desired transaction. Nah, terus kita mau ambil uang kan, ambil uang ini yang apa ini? Dipencet. Nah, terus tuh kan kelip-kelip dua itu, kita mau pakai buku atau pakai kartu guys. Ya, kita pakai buku berarti masukkan ini. Nah, suruh masukin PIN ya. Nah, itu masukin PIN, terus sudah PIN-nya, terus kita mau ambil berapa? Aku mau ambil 6. 6 emang ya, guys. Nah, itu enter. Udah gitu aja guys. Tuh nanti buka uangnya. Please take all your items. Tuh, ini uangnya diambil guys sama bukunya ini ya kan, terus sama ini resinya nih ambil. Thank you. Oke, sekarang tutorial pengiriman uang ya. Pengiriman uang ke Indonesia menggunakan SBI Remit. Ya, caranya ini guys. Sama kita gunakan bahasa Inggris. Nah, terus ini klik yang deposit. Please insert your passbook or card. Nah, deposit kita kan, nah ini kan keluar nyala ini. Kita masukin kartu SBI-nya. Nah, itu kan ada cards issued in Japan. Nah, kita klik terus enter. Enter lagi, guys. Nah, itu disuruh masukin uangnya ini, guys. Kalau ini buka, nah kita masukin uangnya itu. Tuh nutup. Udah deh, lagi proses. Nah itu guys, ini kita cek kita ngirimnya berapa itu guys. Kalau benar kita enter. Please wait. Your transaction is being processed. Please take your card and receipt. Udah jadi guys ini. Thank you. Nah, kalau untuk itu apa guys, untuk ngeprint ya, ngeprint buku tabungan aja itu ini guys.
ini Inggris. Nah ini guys, kita pilih yang passbook. Passbook nanti ini buka guys ya, kita pencet yang passbook, terus ini nanti buka. Tapi karena aku udah ngeprint tadi ya, sekalian ambil uang, jadi nggak usah ngeprint kayak gitu guys. Nah jadi kayak gitu guys, gampang banget kan kita mau ngeprint ya, karena itu tadi ngeprintnya itu enggak di itu ya guys, enggak apa sih, pokoknya kalau ngeprint itu pakai yang passbook, klik yang passbook aja ya, karena tadi aku sambil ambil uang jadi sudah keprint semua guys di sini. Kayak gitu guys, gampang. Jadi di sini tanpa kartu ATM kita bisa ambil uang, kita bisa ngeprint buku tabungan ya kan. Jadi gunanya buku tabungan ini sama ATM Jepang itu guys. Oke guys, ya udah kayak gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kirim undi ki, Madang.